adalah hari untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, katanya karena kita harus tetap melakukan yang katanya PSBB atau di rumah aja itu loh, berarti kita tetap harus melakukan ibadah secara online seperti ini. Tetapi, walaupun ibadah secara online, tidak boleh semangat kita tetap patah, ataupun kita gak boleh bermalas-malasan, atau kita gak boleh kasih yang setengah-setengah aja buat Tuhan, tapi kita tetap harus all out, kita harus kasih yang terbaik, kita harus kasih yang semua-muanya kepada Tuhan. Nah, hari ini, karena kita mau beribadah, artinya kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita sama-sama mau siapin hati kita, dan sebelum itu kita mau berdoa. Yuk semuanya, angkat tangannya, tutup dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, karena hari ini kami sudah diberikan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan melalui online. Tuhan, sebentar Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan yang lingkupi kami, tolong Tuhan yang sertai kami, tolong Tuhan yang jaga kami senantiasa, agar kami tetap fokus, tetap mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga untuk apapun yang udah terjadi selama hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tolong Tuhan, jaga kami, lingkupi kami Tuhan sekali lagi. Biarkan malaikat-malaikat-Mu yang bekerja untuk kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, sekarang kan kita harus di rumah aja. Tetapi Kak, kalau kita mesti keluar untuk pergi beli makanan atau pergi beli keperluan lain gimana Kak? Nah, kita bisa keluar adik-adik. Namun, kita tetap harus pakai masker. Gimana pakainya Kak? Langsung aja ada karetnya. Ada karetnya, di atasnya itu yang ada kawatnya. Ini di atasnya adalah kawatnya. Ini. Terus kita bisa langsung pakai aja. Tarik ya, jangan lupa cat atasnya sesuai dengan hidung kita. Nah Kak, kalau udah pakai masker aku rasanya gak bisa nafas Kak, gimana nih? Gak kok nih adik-adik, masih bisa nafas nih. Sama aja kok, gak kenapa-napa. Nah Kak, tapi kayak rasanya panas banget Kak. Gak kok adik-adik, karena di sini tuh udah ada bolongnya, jadi kalian udah tetap bisa masuk ke kita. Nah adik-adik, gak boleh ya pakai maskernya. Aduh Kak capek ah, gini aja nih pakenya. Nih, ini gak boleh ya adik-adik kayak gini. Kan kita mau tutup adalah hidung dan mulut kita. Dan kita harus tutup sampai full. Jadi Kak adik-adik, jangan lupa kalau keluar rumah harus tetap pakai masker. Oh ya adik-adik, bukan hanya itu. Kalau misalnya kita udah pulang ke rumah, kita harus segera lari masuk ke dalam rumah, cari toilet. Gak boleh kemana-mana lagi, kita harus langsung cuci tangan. Cuci tangannya, jangan cuma pakai air gini aja, tapi tetap kita harus pakai sabun juga. Nah, bukan hanya cuci tangan, kita jangan langsung berkeliaran dalam rumah, main lagi. Gak boleh, kita tetap harus langsung mandi dulu. Langsung mandi, jangan masuk kamar kemana-mana, supaya virusnya, kalaupun kita ada bakteri-bakteri dari luar, gak masuk ke dalam tubuh kita dan gak menyebar ke seluruh rumah kita yang udah steril. Kayak gitu. Oke, nah bukan tadi kan udah kita masuk ke keluar rumah harus pakai masker. Balik ke rumah harus pakai, harus masuk cuci tangan. Abis itu langsung mandi. Dan adik-adik, jasmani kita sudah terpenuhi. Oh iya. Kita juga harus makan makanan yang sehat, supaya kita tetap sehat dan vitamin kita, imunitas tubuh kita tetap stabil semuanya. Oke adik-adik, terus makan bergizi ya. Jangan lupa minum vitamin dari mami kalian. Semuanya kalian tetap, aduh kalau mau gimana rasanya nih. Gak apa-apa adik-adik, kita tetap harus sehat, kita tetap harus, kita mau sama-sama sehat ya. Kita mau makan semuanya. Oh ya adik-adik, jasmani udah, berarti rohani. Rohani itu juga penting. Gimana sih Kak caranya Kak?
kita semua harus baca firman tuh. Baca firman Tuhan, adik-adik, kita semua harus baca. Oke adik-adik, tadi kita tuh udah bahas nih cara memakai maskernya gimana dan untuk kesehatan kita. Sekarang gimana sih cara penyimpanannya, Kak? Penyimpanannya itu gampang adik-adik. Kalian itu gak boleh ya maskernya dicopot langsung dibuang. Gak boleh begitu. Tapi maskernya buka gini nih. Kita buka dulu maskernya. Udah jadi, ini dibuka. Sekarang kita tepung aja deh tinggal maskernya. Baru boleh dibuang kalau yang sekali pakai saja, atau boleh kalian simpan dan kalian cuci langsung pakai sabun ya adik-adik, jangan lupa. Nah sekarang waktunya kita untuk doa Bapa Kami. Yuk kita mau siapin hati kita sama-sama. Ya dikukuhkan namamu, kukuhkan kerjamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti juga. Berikan hari pada hari ini, maka dan kami yang terkebunnya. Ampunilah kami apa kesalahanku, seperti kami yang juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam ketukaan, tetapi pada kami dari pada hidup. Karena kamu punya jahat dan kuasa dan kemuliaan tambah-tambahnya. Amin. Nah adik-adik, setelah kita membaca doa Bapa Kami, waktunya sekarang kita untuk menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita siapin hati kita dan kita mau menyembah Tuhan. Apa kabar hari ini? Nah, minggu ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Maka itu yuk siapkan hati kita, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yuk adik-adik, lagunya gampang. Kita cuma mau bilang selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yuk adik-adik, kita tutup mata, kita sembah Tuhan. Kita bilang sama-sama selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur. Haleluya, haleluya.
Tuhan, haleluya. Sambil tutup mata, sambil angkat tangan, bilang haleluya. Tadi kan kita udah menyembah Tuhan ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang mau memuji Tuhan angkat tangannya bilang saya. Nah, kakak yakin pasti kalian sangat semangat kan buat memuji Tuhan. Ayo siapkan badan kita buat memuji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan Yesus. Yuk kita mau siapin hati kita. Kita memuji Tuhan Yesus sama-sama. Sambil tepuk tangan yuk. Kita mau angkat pujian.
tadi kita udah memuji Tuhan Yesus, ya sekarang kita sama-sama mau memuji Tuhan lagi, tapi bareng-bareng teman-teman kita yang lain. Yuk sama-sama ikutan nyanyi ya. Kita mau sama-sama yuk deklarasikan Mazmur 91. Kita baca bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Masuk sama kalau 1. Tolong mengingat Allah orang yang duduk. Tolong mengingat Yang Maha Tinggi yang bermalam. Tolong mengingat Yang Maha Besar. Akan berkata pada pada Tuhan. Tempat berlindung yang kuat. Dengan kepagian ia akan mendungi engkau, di bawah tabinya engkau akan berlindung. Ketersediaannya ialah baik pelita dan bagian tembok lima. Engkau tak usah tak takut terhadap jahat kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Enam, terhadap penyakit sampai yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1,000 orang dapat di titimu dan 10,000 dan di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan minta mampu. Aku hanya untuk menontonnya dengan katamu diri sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Jangan Tuhan yang di tempat ialah di tempat pelindunganmu telah tinggi yang telah berkuah tempat berteduhan malam dan tulang tidak akan mendekat ke dalam kemahmu, sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga jalanmu. Mereka agak meminta engkau di atas tangannya sebagai kayu dan jantung
kepada apa dok singa dan udang udang begitu 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 kau agahi akan menjadi menjadi anak singa dan udang naga engkau bilang sungguh hatinya malaikat kepadaku maka aku akan melakukannya aku akan membentenginya sebab ia menanggungku bila ia bertanya kepadaku aku akan menjawab aku akan menjadi dia dalam kesalahan aku akan memegangnya dan memuliakannya dengan pajakmu akan kukenyakan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya kebenaran keselamatan daripada Tuhan. Nah adik-adik, kita tadi sudah baca Mazmur 91, biarlah perlindungan Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Sekarang kita mau sama-sama berdoa bagi bangsa Indonesia. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, mata-Mu tertuju kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau pulihkan Bapa bangsa kami dari pandemi COVID-19, Tuhan. Engkau beri kesembuhan, Tuhan Yesus, buat yang positif COVID-19, bahkan yang PDP, Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan. Tidak ada lagi korban jiwa, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan lalukan, Tuhan, pandemi ini dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, Engkau pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Engkau berikan pengusaha-pengusaha yang jujur Tuhan, di dalam bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap keamanan Tuhan dalam bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan keamanan Tuhan dalam bangsa kami. Damai sejahtera selalu ada dalam bangsa kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, pencurahan Roh Kudus Tuhan terjadi dalam kehidupan bangsa kami dan biarlah semua orang mengaku Engkau ya juru selamat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu dalam doa Tuhan untuk pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kesatuan hati Tuhan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan Yesus untuk memimpin kami bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat tim dokter dan tim perawat Tuhan di bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau beri mereka kesehatan, Engkau beri mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan Yesus. Engkau juga lindungi Tuhan keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita mau mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Duduk yang rapi, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita untuk bertumbuh dalam firman-Nya. Nah, adik-adik, yuk kita dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau sampai jauh di kedalaman hati kami. Berbicaralah karena kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas sedang bekerja masuk terus ke dalam hati kami. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, Roh-Mu bekerja di rumah kami, di keluarga kami, di hati kami, maka firman-Mu yang dahsyat itu mengubah, mendatangkan mujizat, merubah keadaan, dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak terkendali pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami siap mendengar isi hati Tuhan. Yang siap mendengar, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, yang siap dengar firman, coba tangannya dilipat. Kupingnya dibuka. Nah, papi mami siap mendengar? Papi mami juga yang rapi ya duduknya ya. Biar barengan, oke? Kakak mau cerita tentang birth of new generation. New generation. Birth of new generation. Artinya apa ya? Artinya kelahiran generasi yang baru. Wah, generasi yang baru. Generasi yang baru lahir. Maksudnya apa ya? Apa maksudnya? Klik. Nah, kayak gini nih. Kayak teman kamu nih. Kira-kira kalau potongannya kayak dia nih, kalau dia disebut generasi baru, berarti apanya yang baru ya? Coba kita pikir. Oh, penampilannya baru. Kalau penampilan baru, berarti klik. Kacamatanya hilang. Jadi baru. Betul itu. Kelahiran yang baru seperti itu. Generasi baru. Tampilan baru. Gak pakai kacamata. Benar gak? Bukan. Kalau gitu, generasi baru lahir artinya apa ya? Oh iya, klik. Artinya generasinya ganti baju. Bajunya baru. Tadi merah, sekarang hijau. Nah, itu artinya kelahiran generasi baru. Yang setuju angkat tangannya? Salah. Untung pada gak setuju. Pada gak setuju kan? Nah, kalau begitu kelahiran generasi baru apa ya? Oh, kalau bajunya udah baru, rambutnya baru. Klik. Rambutnya warnanya hijau. Baju hijau, rambut hijau. Itu generasi baru. Benar begitu? Bukan. Habis generasi baru apa ya? Oh, generasi baru artinya nih, bajunya hijau, rambutnya hijau, mukanya hijau juga. Klik, kayak begini. Oh, itu mah kayak siapa? Kayak huluk. Kayak siapa? Huluk. Itu bukan generasi baru namanya. Habis generasi baru, kalau lahir generasi baru maksudnya apa, Kak? Maksudnya gini nih, klik. Generasi baru menurut firman adalah generasi yang diberikan hati yang baru dan diberikan Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Nah, jadi di kelahiran generasi baru artinya generasi yang dipenuhi hati yang baru karena Roh Kudus turun ke dalam hatinya. Seperti ini nih, klik. Hatinya baru, klik. Dan dipenuhi oleh Roh Kudus, klik. Kakak kasih gerakannya gini ya. Kakak simpen dulu ya mic-nya ya. Kamu ikuti kakak, oke?
hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi di rumah. Mana? Hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi ya. Hatinya baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, karena hatinya baru, maka keinginannya adalah baca Alkitab, dengerin firman, memuji-muji Tuhan. Karena hati yang baru itu sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kepinginnya selalu hidup kudus. Itulah kelahiran generasi baru. Hatinya baru, dipenuhi Roh Kudus. Jadi maunya nih selalu nih baca Alkitab, berdoa, dan memuji-muji Tuhan. Itu kelahiran generasi baru. Walaupun klik di sekeliling kita nih masih ada gadget. Wah, siapa hari ini yang gak punya gadget? Ayo siapa? Gak ada. Semua pasti punya. Ada gadget, ada game, belum ada TV. Pokoknya keren-keren deh. Belum lagi nih, ada film-film yang wah, kita kepengen kayak Thor, kita kepengen kayak Prince Anna. Pokoknya semua yang ada di dunia ini menarik gak dilihatnya? Menarik. Tapi orang yang hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh, sekalipun di sekelilingnya ada film, ada games, ada banyak hal-hal yang menarik, yang membuat dunia ini lebih hebat. Tapi generasi yang baru kecenderungannya berlari kepada firman Tuhan, berlari kepada Roh Kudus, berlari kepada haleluya Tuhan yang hidup. Sehingga sekalipun boleh ada film, kalau generasi yang baru biasanya ngapain? Aku nonton film. Iya, tapi aku generasi yang baru. Jadi aku juga berdoa. Aku juga beribadah. Aku juga sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Film boleh ada, game boleh ada, tapi Tuhan Yesus jalan terus. Game boleh berhenti, film boleh selesai. Bacaan komik boleh kelar, tapi Alkitab jalan terus. Film keren di bioskop boleh main. Game baru yang dipinjemin teman boleh ada. HP yang ada mainan kerennya boleh main, tapi doa itu kelahiran generasi yang baru. Karena hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus.
Jadi apapun yang ditawarkan dunia ini boleh aja, tapi aku berlari kepada Tuhan Yesus. Itulah kelahiran generasi yang baru. Kalau generasi yang baru jalan di dalam dunia yang gelap. Dunia gelap, kenapa gelap, Kak? Mati lampu ya? Bukan, Dek. Karena gini, Dek. Ada kesengsaraan. Ada COVID, sengsara enggak? Sengsara. Enggak boleh keluar rumah. Enggak boleh sekolah minggu, kan? Kita enggak bisa ibadah anak. Maka kita ibadah online. Terus apa lagi ya? Gak bisa ke mall. Dan gak bisa makan di restoran. Apalagi ya? Aku gak boleh main sama teman. Betul. Itu sengsara ya. Gak enak. Ibaratnya seperti dunia nih. Gelap. Kelam. Sepi. Di mana-mana orang ketakutan. Di mana-mana orang gak berani keluar rumah. Di mana-mana orang cuman bisanya tutup muka pakai masker, Dek. Semuanya serba gak boleh bersentuhan. Ih, gak boleh. Semuanya itu berada di sekeliling kita hari-hari ini. Itu namanya suasana dunia lagi kelam, suram, gelap. Di tengah situasi seperti ini, anak Tuhan yang hatinya baru, dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak boleh takut. Justru ini waktunya, di mana game kamu, TV kamu enggak bisa kasih terang, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa membuat ketakutanmu hilang. Justru cuma Roh Kudus yang ada dalam hatimu yang baru yang bisa bawa terang. Artinya, saat orang lain gak bisa berdoa, justru ini waktunya Roh Kudus dalam kamu pimpin kamu, pimpin papa mama berdoa. Di saat teman-teman kamu gak bisa untuk beribadah, justru ini waktunya papa mama jadi pemimpin ibadah. Di rumah, pimpin anak-anaknya bersama-sama gandengan tangan. Berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Lakukan sesuatu, maka terang Tuhan ada atas rumahmu. Ada atas keluargamu. Tentu saja nih, orang-orang yang ada ketakutan, kalau tiap hari kamu doain, ketakutannya hilang. Orang-orang yang lagi sakit dek, karena COVID, gak cuman sakit karena COVID-19 aja loh. Ada yang kena DBD, mungkin juga nih dek, ada yang kena penyakit liver, ada yang terbaring karena penyakit kanker. Karena kamu, karena papa, karena mama penuh Roh Kudus berdoa di tengah-tengah dunia ini, semua sakit penyakit hancur dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas keluargamu, terjadi atas teman-temanmu, terjadi atas seluruh kota kita. Itulah generasi yang baru, generasi yang berdoa bersama dengan Roh Kudus. Maka
dahsyat, mujizat dan ajaib yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Nah, kamu tanya sekarang, siapa di sini yang mau memasuki new dimension? Masih ingat? Dirubah serupa Kristus, jadi kepala dan bukan ekor. Itu terjadi atas hidupmu dan keluargamu hari ini. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya? Papi, Mami, bukankah ini waktunya? Di hari Pentakosta ini, di hari di mana Roh Kudus turun, tercurah dengan dahsyat, bukankah ini waktunya rumahmu menjadi tempat kediaman Roh Kudus? Rumahmu menjadi tempat di mana Roh Kudus turun menjamah kamu dan seisi rumahmu. Bukankah itu tujuannya saat Roh Kudus tercurah ke dalam dunia ini? Angkat tanganmu. Papi, Mami angkat tangannya. Adik-adik angkat tangan. Dengarkan musiknya. Siapkan hatimu. Buka hatimu sungguh-sungguh. Kita mau minta Roh Kudus turun atas rumahmu, atas hidupmu. Buka hati, buka hati, sungguh-sungguh. Mulai fokus. Katakan sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh keluargaku menyembahmu di rumahku. Ku buka hati, katakan, tuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari Papi, Papi, ini waktunya engkau bangkit menjadi imam. Rumahmu tempat di mana mesbah Tuhan dibangun. Bukan cuma sekedar atap, bukan cuma dinding berjendela dan berpintu, tetapi rumahmu, rumah tanggamu adalah mesbah untuk kamu mempertemukan anak-anakmu dan seisi rumahmu dengan Tuhan. Ayo Papi, mulai angkat tanganmu berdoa. Mami angkat tanganmu, Mami. Mulai berdoa. Adik-adik, jangan berpikir kamu masih kecil sehingga tidak perlu sungguh-sungguh berdoa. Salah. Tutup matamu sungguh-sungguh. Sembah Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja.
melalui hidup papa mama. Kalau ada opa oma yang ikut hadir dalam ibadah ini, Roh Kudus bekerja melalui opa oma. Dan orang-orang yang hari ini duduk beribadah bersama-sama di ibadah anak online ini, Roh Kudus sedang bekerja atas kalian. Buka hatimu, buka hatimu, berserah, berserah. Kira papi mami mulai tumpang tangan atas anak-anakmu. Tumpang tangan. Tumpang tangan, minta Roh Kudus turun. Jangan takut papi mami. Tumpang tangan. Doakan. Roh Kudus tercurah atas anak-anakmu. Jangan takut. Jangan ragu-ragu. Tumpang tangan, minta. Otoritas yang ada padamu sedang bekerja, papi mami. Roh Kudus tercurah, adik-adik. Buka hatimu. Buka hati artinya sungguh-sungguh, Dek. Minta. Papi mami tumpang tangan, terus doakan, terus. Roh Kudus turun atas anak-anakmu, atas seisi rumahmu, turun atas hidupmu pribadi, turun. Sikara lala papa 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 papa. Kira papa 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 papa. Mengalirkan kesembuhan, mengalirkan damai sejahtera, mengalirkan mujizat, mengalirkan pemikiran yang baru, mengalahkan ketakutan, mematahkan intimidasi. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tercurah. Tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Bapa di dalam surga, saat Roh Kudus ambil alih keluarga kami, rumah kami, maka hati yang baru itu ada di dalam kami. Kami hidup tidak dipimpin oleh dunia ini lagi, melainkan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat di masa-masa kelam seperti ini. Sebab saat Roh Kudus tercurah, ada kuasa yang tidak terbantahkan sedang bekerja di bangsa ini. Dan dimulai dari keluarga kami saat ini. Anak-anak kecil akan bernubuat. Dan mereka akan mendapatkan kuasa yang begitu dahsyat. Papa mama akan mendapatkan mimpi. Sebab hari-hari akhir sedang terjadi di rumah kami. Kuasa pencurahan Roh Kudus terjadi di rumah kami.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mengucap syukur sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Papi, mami, adik-adik, selamat Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Biarlah firman-Nya boleh tertanam di dalam setiap hati kita. Yuk sekarang kita mau berdoa. Kita mau selesaikan ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji, menyembah nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh semakin intim dengan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami selalu melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan, Kau lindungi setiap kami Tuhan. Kau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami boleh terhindar dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak sekolah minggu, toddler dan king kids, mari kita siapkan hati untuk menerima pengurapan dari Tuhan. Hora bersanda yaralaba. Bapa, pada hari ini atas perkenananmu, hambamu melepaskan pengurapan kemurnian Roh Kudus bagi anak-anakmu di CK 7. Mari kita siapkan hati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah pencurahan Roh Kudus di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi saksi Kristus di keluargamu dan bagi teman-temanmu, baik di sekolah dan dimanapun engkau berada. Terang Kristus dan sinar kemuliaannya terpancar dari dalam hidupmu. Engkau akan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan anak yang pandai serta berhasil di dalam studi kalian. Tuhan akan pimpin setiap langkah kalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima. Sanda yaralaba. Amin.